Jumpa lagi dengan channel Dibuang Sayang TV. Sekarang kita hari ini akan menginformasikan tentang kegiatan Putri Ariani kemarin, teman-teman ya. Dimana dia menghadiri atau menerima penghargaan yang pertama itu dari Fortune Indonesia. Dan yang kedua itu dari Basnas. Terus yang ketiga, penampilan putri di ANTP ya nanti teman-teman. Jadi dua penghargaan dan satu penampilan ya. Tiga kegiatan putri ya yang kita akan informasikan hari ini. Nanti setelah ini gambar-gambar ini. Dan jangan lupa juga nanti sore kan kita akan hari ini tanggal 8 Who I Am versi putri. Nah ini dia, Putri mendapatkan penghargaan dari Fortune Indonesia sebagai anak muda paling berpengaruh ya teman-teman di Indonesia. Tentunya ini sangat membanggakan kita semua. Mungkin Putri di sini paling muda ya teman-teman, 18 tahun usianya dari 40 orang itu. 40 under 40, di bawah usia 40 tahun sudah sukses lah, kesuksesan itu. Senang ya teman-teman. Dia memakai outfit yang sama teman-teman dalam kegiatan ini. Sekarang ini yang kedua. Nah ini penghargaan dari Basnas. Sekarang kita akan bacakan sedikit ya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI memberikan penghargaan Basnas Award kepada penyanyi dari penulis lagu kebanggaan Indonesia Putri Ariani sebagai salah satu penerima penghargaan pada kategori public figure pendukung zakat. Public figure-nya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Putri menerima penghargaannya di gedung Basnas RI Jakarta tanggal 7/3/2024. Turut hadir pimpinan Basnas RI bidang SDM keuangan dan Umum Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Nur Camdani serta pimpinan Basnas RI teman-teman. Nah dan ini adalah Putri di ANTP ketemu ini teman-teman, vokal ini berarti vokalnya. Nah ini dia, alhamdulillah kata Putri. Ini di komunitasnya kita ambil ya gambar-gambar itu lebih banyak. Terima kasih katanya kepada Basnas, kepada Fortune Indonesia dan kepada ANTP yang telah mengundangnya. Nah ini penampilannya kita ambil ini aja teman-teman ya, gambar-gambarnya aja. Sedangkan penampilan ininya, videonya teman-teman bisa cari di outsource apa itu ya. Nah itu adminannya ambil dari sana teman-teman ya. Dari channel itu dua lagu dia membawakan, lagu I Am dan lagu Hanya Rindu. Yang lagunya gini teman-teman, kini hanya rindu yang bisa aku ungkapkan penyesalan yang. Nah itu kayak gitu teman-teman lagunya. Ya, demikian informasi hari ini. Bye.